Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Apa kabar anak-anak ya ustazah sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat, karena anak-anaknya ustazah ini sudah di kelas 12, kelas terakhir menuju perguruan tinggi nanti. Dan ustazah harapkan kepada ananda sekalian untuk fokus, karena insyaallah ini semester ini merupakan semester-semester yang bisa kita belajar fokus untuk berikutnya nanti. Ananda diamanahkan untuk murojaah pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Sebelumnya afwan ananda sekalian ustazah, kurang enak badan, jadi suaranya agak hilang-hilang. Jadi ustazah harapkan ananda sekalian memaklumi. Dan ustazah tidak bosannya ingatkan kepada ananda sekalian untuk catat pelajarannya, sehingga nanti insyaallah catatan itu bermanfaat untuk ananda ketika menghadapi ujian. Dan juga apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada ustazah ya nak. Oke. Kita masuk ke materi kita langsung, pembelajaran kita di kelas 12 ini yang kita udah bahas kemarin tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Nah, di awal-awal kita belajar tentang enzim, segala-gala hal tentang enzim. Nah, untuk minggu ini kita kita lengkapi lagi, karena minggu lalu ustazah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi enzim itu ada berapa, Nak? Ada 5, yaitu suhu, pH, aktivator inhibitor, konsentrasi enzim dan substrat, dan ada juga yang sebagainya. Ustazah sudah menjelaskan tentang suhu, pH, dan aktivator inhibitor. Ustazah jelaskan dulu yang 2 lagi ya, karena minggu lalu kita sudah bahas. Sebenarnya semuanya harus dibahas tentang enzim minggu lalu, tapi untuk melengkapi saja. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim berikutnya adalah konsentrasi enzim. Maksudnya konsentrasi enzim di situ adalah, jumlah makin besar konsentrasi enzim itu, maka semakin cepat reaksi. Maksudnya semakin banyak jumlah atau konsentrasi enzim itu, maka kerja enzim tadi maka akan semakin cepat, atau enzim itu semakin mempercepat suatu reaksi itu. Begitu. Kemudian ada konsentrasi substrat namanya.
Maksudnya adalah jumlah substrat yang berlebihan akan dapat menyebabkan penurunan kerja enzim. Nah, untuk mengatasi hal ini, biasanya sel akan menambah jumlah enzim dengan cara mensintesis enzim. Jadi makin banyak substrat, tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Nah, jadi jumlah substrat, pokoknya jumlah substrat yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan penurunan kerja enzim. Nah, jadi jumlahnya harus saling berhubungan, harus optimal. Yang satu jumlahnya begini, nah enzimnya juga jumlahnya begini. Jangan terlalu banyak jumlah. Jika terlalu banyak jumlah dari si substrat, maka akan menurunkan kerja enzim. Paham ya? Jadi kita udah insyaallah udah ustazah sudah anggap insyaallah untuk enzim kita sudah belajari. Jadi nanti tinggal murojaah aja apa yang tidak diketahui atau apa yang tidak mengerti tentang enzim, maka disampaikan kepada ustazah. Sebelum kita masuk tentang metabolisme, itu ada terbagi atas apa-apa aja, kita bahas dulu tentang ATP. Apa itu ATP? Nah, ATP ini nanti yang paling sering Ananda temuin ketika kita belajar metabolisme, ketika kita belajar tentang detail struktur, detail-detail reaksi-reaksi yang terjadi pada metabolisme. ATP. ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat. Adenosin itu adalah adenosin trifosfat itu adalah ikatan dari tiga fosfat dengan senyawa adenosin. Gitu. Jadi, komposisi dari adenosin trifosfat itu adalah C10H16N5O13P3. Nah, ATP merupakan molekul berenergi tinggi dan merupakan ikatan 3 atau tri molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Nah, ikatan kimianya labil atau mudah lepas dengan gugus fosfat. Nah, biasanya ketika nanti kita bahas di reaksi-reaksi yang terjadi pada metabolisme, itu biasanya ATP akan lepas satu fosfatnya menjadi ADP atau adenosin difosfat. Kemudian, nah lepasnya ikatan tersebut diikuti dengan pembebasan energi sebanyak 7,3 kilokalori atau mol dan 30,5 kilojoule atau per mol. Kemudian reaksinya dapat balik dari ATP nanti akan terurai menjadi ADP ditambah fosfat, ion fosfat, kemudian bisa juga dari ADP ditambah fosfat menjadi trifosfat atau ATP, adenosin trifosfat. Kemudian sintesis ATP dari ADP menjadi ADP dan fosfat itu disebut dengan fosforilasi. Maksudnya adalah pembentukan ATP dari ADP ditambah fosfat disebut dengan fosforilasi. Itu dia tentang ATP. Selanjutnya kita masuk ke metabolisme. Metabolisme itu terbagi atas dua. Yang pertama ada katabolisme dan juga anabolisme. Nah, katabolisme ini biasa disebut dengan disimilasi. Jadi kalau anabolisme di beberapa buku namanya asimilasi, sedangkan katabolisme adalah disimilasi. Nah, pada proses katabolisme terjadi penguraian zat kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan pembebasan energi kimia yang tersimpan di dalamnya. Reaksi yang membebaskan energi kimia ini disebut dengan nanti reaksi eksoterm. Salah satu contoh reaksi katabolisme ini adalah respirasi. Maka dari itu katabolisme itu tujuannya adalah untuk membongkar atau mengurai atau pembebasan. Nah, dari molekul yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contoh reaksinya adalah respirasi. Nanti respirasi terbagi lagi menjadi ada respirasi aerob membutuhkan oksigen dan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Kemudian ada yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme ini adalah maksudnya adalah biasanya dikenal dengan nama asimilasi. Kalau katabolisme tadi adalah disimilasi, sedangkan anabolisme adalah asimilasi atau sintesis atau pembentukan atau gitu. Nah, proses anabolisme ini umumnya menggunakan energi yang tinggi. Nah, contoh reaksi anabolisme ini adalah fotosintesis atau asimilasi. Nah, nanti dipelajari fotosintesis itu merupakan apa dan sebagainya.
Pokoknya anabolisme itu adalah penyusunan makanan atau penyusunan atau sintesis suatu molekul dari molekul sederhana menuju molekul yang lebih kompleks. Jadi kebalikan dari katabolisme. Kalau katabolisme adalah pembongkaran atau penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, sedangkan anabolisme adalah penyusunan atau sintesis dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Contoh reaksinya adalah fotosintesis atau asimilasi. Kita masuk satu-satu katabolisme. Nah, katabolisme itu tadi kan contohnya adalah respirasi. Nah, katabolisme itu ada nanti katabolisme ini, dan nanti kalau di kuliah lebih kompleks lagi dia reaksinya. Tapi kita di sini membahas tentang respirasi aja dulu ya. Respirasi itu, nah respirasi itu apa Ustazah? Respirasi itu adalah suatu proses pembebasan energi melalui reaksi kimia atau tidak menggunakan oksigen. Paham? Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi melalui reaksi kimia dengan atau tidak menggunakan oksigen. Makanya itu respirasi terbagi dua. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi itu terbagi dua. Ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Respirasi aerob dulu. Respirasi aerob atau tadi apa nak? Respirasi yang membutuhkan atau membutuhkan oksigen bebas. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk proses reaksinya. Nah, respirasi aerob ini berlangsung melalui tiga tahap. Ada glikolisis, kemudian siklus atau daur Krebs. Nanti yang tunggu yang di glikolisis ini itu terjadi pada tempat yang berbeda-beda tiga tahap ini. Yang pertama glikolisis itu nanti terjadi di sitoplasma, kemudian siklus atau daur Krebs itu terjadi di matriks mitokondria, dan transport elektron yang terakhir itu terjadi di membran dalam mitokondria. Gitu. Di antara glikolisis sama siklus Krebs itu nanti ada dekarboksilasi oksidatif namanya. Oke, kemudian pada respirasi anaerob itu merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas pada reaksinya. Nah, respirasi tanpa oksigen ini atau respirasi anaerob ini yang demikian dikenal dengan istilah, biasanya dikenal dengan istilah fermentasi. Gitu. Nah, seperti kalau tadi respirasi aerob terdiri dari tiga tahap, glikolisis, siklus, daur Krebs, dan transport elektron. Respirasi anaerob atau fermentasi ini juga terdiri dari dua contoh fermentasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat atau asam lelah. Lanjut, respirasi aerob. Nah, tadi Ustazah sampaikan respirasi aerob itu terdiri dari tiga tahap, nak. Glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Jadi tadi Ustazah sudah bagikan, glikolisis terjadi di mana? Glikolisis terjadi di sitoplasma sel, kemudian masuk kita ke siklus Krebs. Siklus Krebs itu terjadi di matriks mitokondria. Matriks berarti cairan yang ada di dalam mitokondria. Kemudian ada sistem transport elektron. Sistem transport elektron itu terjadi di membran dalam mitokondria. Kemudian kita bahas satu-satu. Pada reaksinya ada tahapannya ya. Kalau di buku itu, di buku kalian yang kalian pegang itu biasanya kurang jelas tahapannya, tahapan pelepasan ATP atau energinya. Tapi kita padakan aja. Jadi reaksi glikolisis itu, karena di sini Ustazah nggak buat reaksinya secara detail, tapi nanti Ananda bisa lihatlah di buku Ananda kan. Jadi ada 9 tahap nak reaksi glikolisis itu. Ada 9 tahap detailnya reaksi 9 reaksi glikolisis itu. Glikolisis itu apa Ustazah? Glikolisis itu adalah proses pemecahan glukosa. Jadi kan tadi kita ini bicara tentang katabolisme kan. Katabolisme itu adalah reaksi penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Maka ketika masuk ke tahap yang pertama adalah glikolisis, maka glikolisis adalah proses pemecahan glukosa. Glukosa itu molekul kompleks atau sederhana? Kompleks, sehingga menghasilkan dua molekul asam sirupat. Nah, proses glikolisis itu terjadi atas 9 tahap. Yang pertama,
bisa dicatat atau bisa dilihat aja nanti di buku atau di referensi lain. Yang tahap yang pertama, glukosa yang masuk ke dalam sel mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat namanya. Tunggu ya ustazah, sepertinya ada reaksinya. Tunggu ya. Nah, alhamdulillah ada. Nah, ini dia. Ini dia reaksinya. Ustazah bacakan ya tahapnya, di sini ada 9 tahap. Nah, 9 tahapnya adalah pertama, glukosa. Ini glukosa. Glukosa C6H12O6. Ya kan? C6H12O6. Glukosa yang masuk ke dalam sel mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Nah, reaksi dari glukosa membentuk glukosa 6-fosfat itu memerlukan energi yang diperoleh dari perubahan ATP, maka diubah menjadi ADP. ATP berubah menjadi ADP. Jadi penguraian ya, penguraian ATP menjadi ADP, keluar 1-fosfat. Lalu tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukos. Namanya kalau di Inggrisnya fosfoglukos isomerase, tapi kalau bahasa Indonesianya fosfoglukoisomerase. Nah, menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Nih. Ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, dengan menggunakan energi dari hasil perubahan ATP menjadi ADP, maka fruktosa 6-fosfat ini akan diubah oleh enzim yang namanya fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Paham? Jadi tahap yang pertama tadi apa? Tahap yang pertama glukosa diubah menjadi glukos 6-fosfat. Nah, dari reaksi ini ATP akan diubah menjadi ADP, lepaslah 1-fosfat, lepas 1 energi. Kemudian glukos 6-fosfat diubah menjadi enzim, diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase namanya, diubah menjadi fruktos 6-fosfat. Nah, fruktos 6-fosfat ini dengan menggunakan energi yang yaitu perubahan dari ATP menjadi ADP, maka fruktos 6-fosfat ini akan diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Tiga tahap ya. Tiga tahap. Lanjut. Fruktosa 1,6-bifosfat ini atau molekul berkarbon 6, ini molekul berkarbon 6 kan? Nah, molekul berkarbon 6 ini pecah membentuk 2 molekul berkarbon 3, yaitu gliseraldehid 3-fosfat namanya, dan juga nanti dihidroksiaseton fosfat. Paham? Jadi, pada tahap keempat, fruktosa 1,6-bifosfat atau molekul berkarbon 6 ini akan pecah membentuk 2 molekul berkarbon 3, yaitu 2 molekul berkarbon 3, yaitu yang pertama gliseraldehid 3-fosfat atau biasa di buku itu G3P atau PGAL, nah gitu biasanya, oleh enzim aldolase. Nah, ada nama enzimnya, lengkap nama enzimnya di sini ya. Lalu selanjutnya tahap kelima, masing-masing dari kan tadi tiga ya, masing-masing kan ada molekul berkarbon tiga, ada 2 gliseraldehid 3-fosfatnya. Nah, masing-masing gliseraldehid 3-fosfat itu berubah menjadi 1,3-bifosfoglucerat. Paham? Melalui bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase. Paham? Jadi
tadi masing-masing dari gliseraldehid, kan ada dua molekul gliseraldehid, maka masing-masing gliseraldehid 3 fosfat tadi akan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat atau PGAP itu melalui bantuan enzim triose fosfat. Triose fosfat dehidrogenase. Paham? Lanjut. Dalam tahapan ini juga terjadi transfer elektron sehingga NAD berubah menjadi NADH serta pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma. Kan pengikatan fosfat. Jadi pada proses perubahan ini dari gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat ini kan tadi oleh enzim namanya triose fosfat dehidrogenase, maka pada proses ini terjadilah transfer elektron sehingga NAD plus berubah menjadi NADH dan serta pengikatan fosfat nih, fosfat anorganik dari sitoplasma. Paham? Sudah sampai sini. Lanjut, pada tahap berikutnya terjadilah perubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan 2 molekul ATP. Jadi terjadi pembentukan 2 molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang sudah ada pada reaksi sebelumnya. Tadi kan pada reaksi sebelumnya, pada pembentukan atau pada perubahan dari gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat itu kan terjadi pengikatan atau terjadi pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma. Sehingga pada reaksi kimia berikutnya yaitu perubahan dari 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat itu terjadi pembentukan 2 molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang sudah ada pada reaksi sebelumnya. Selanjutnya terjadilah perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat karena enzim fosfogliseromutase yang memindahkan gugus fosfatnya. Jadi tadi dari 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim yang namanya fosfogliseromutase dan enzim itu memindahkan gugus fosfatnya gitu. Selanjutnya kita sudah sampai di sini. Selanjutnya terjadi perubahan 2 fosfogliserat menjadi 2 fosfoenolfirupat. Jadi tadi yang pertama perubahan dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat karena berubah gugus fosfatnya sehingga kemudian 2 fosfogliserat itu akan berubah menjadi 2 fosfoenolpirupat atau PEP namanya. PEP kalau di beberapa buku PEP namanya dengan bantuan enzim enolase dan pembebasan 2 molekul air. Nih, dengan pembebasan 2 molekul air. Lalu, 2 fosfoenolfirufat yang sudah terbentuk ini akan berubah menjadi asam firufat. Nah, dengan bantuan enzim firufat kinase dan menghasilkan 2 molekul ATP. Maka kita hitung. Selanjutnya kita hitung apa-apa saja yang kita dapat dari reaksi ini. Tadi kan Ustazah ulangi sekali lagi biar lebih dimengerti. Ustazah ulangi, reaksi glikolisis itu ada 9 tahap. Ada 9 tahapan, nah, di beberapa buku ada 10 juga dibuat. Jadi tahap yang pertama, glukosa C6H12O6 akan masuk ke dalam sel mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Reaksi ini memerlukan energi yang diperoleh dari perubahan ATP menjadi ADP. Jadi dilepas satu gugus fosfatnya. Ya, paham ya? Kemudian, tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Nah, dengan menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP, maka fruktosa 6-fosfat ini
akan diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Paham? Selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat atau molekul berkarbon 6 ini akan pecah membentuk dua molekul berkarbon 3, yaitu gliseraldehid 3-fosfat. Nah, masing-masing 3 gliseraldehid 3-fosfat ini berubah menjadi 1,3-bifosfogliserat melalui bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase atau biasa disebut biasa nanti ada trio fosfat isomerase atau gliseraldehid fosforase dehidrogenase. Nah, gitu. Nah, dalam tahap ini juga terjadi transfer elektron sehingga NAD+ itu berubah menjadi NADH serta pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma. Nah, terjadilah perubahan 1,3-bifosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan 2 molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang udah kita ikat dari reaksi sebelumnya. Sudah, jadi dapat 2 ya ATP-nya. Lanjut, terjadi perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat karena enzim fosfogliseromutase memindahkan gugus fosfatnya. Selanjutnya, terjadilah perubahan 2 fosfogliserat menjadi 2 fosfoinolpirufat dengan bantuan enzim enolase dan pembebasan 2 molekul air. Selanjutnya, fosfoenolpirufat berubah menjadi asam pirufat melalui bantuan enzim pirufat kinase dan menghasilkan 2 molekul ATP. Paham ya, Nak? Jadi, kalau kita cek apa saja yang terhasilkan dari rangkaian reaksi itu menggunakan satu molekul glukosa, satu molekul C6H12O6 yang terjadi di sitoplasma sel itu menghasilkan apa tadi? 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Lalu 2 asam pirufat itu akan mengalami sebelum masuk ke situ, berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan itu dari tahap 1 sampai 4 itu merupakan tahapan penggunaan energi. Kita lihat ya. Dari tahap 1 sampai tahap 4 ini merupakan tahap penggunaan energi, yaitu sebanyak 2 ATP. Ini kan 1 ATP, jadi 2 ATP. Sementara itu pada tahap 5 sampai 8 menggunakan tahap yaitu merupakan tahapan menghasilkan energi yaitu 4 ATP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada akhir reaksi glikolisis itu akan dihasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH dari setiap perubahan 1 molekul glukosa atau 1 molekul C6H12O6. Selanjutnya, masing-masing asam pirufat yang terbentuk siap memasuki siklus Krebs dalam mitokondria. Tetapi sebelum masuk ke dalam siklus Krebs, 2 asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi oksidatif namanya, atau merupakan reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs menjadi 2 asetil koenzim A. Gitu. 2 NADH dan 2 CO2 nanti. Itu kita bahas di siklus Krebs aja ininya. Lengkapnya. Lanjut. Berarti untuk reaksi dari glikolisis sudah paham ya, Ustazah harapkan sudah paham, alhamdulillah. Karena waktu kita sudah habis, Nah, jadi Ustazah harapkan mungkin itu saja dulu penjelasan kita mengenai katabolisme yaitu respirasi aerob. Kan banyak tahapannya, ada glikolisis, siklus Krebs nanti dan transfer elektron. Jadi waktu kita sudah mau habis, jadi mungkin sampai sini aja dulu, sampai glikolisis aja dulu. Insya Allah, silakan dibaca-baca kembali. Dengan Ananda membacanya kembali berulang-ulang, insya Allah bisa mengerti tentang reaksi-reaksi pada glikolisis ini. Dan untuk nanti soal kuisnya, Ustazah akan langsung bagikan ke grup. Sehingga Ananda sekalian bisa lebih memahami pembelajaran kita.
Itu saja mungkin dari Ustazah. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.